Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kicaumania. Berjumpa lagi dalam channel Semut Hitam. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan juga semoga segala urusan serta rezeki kita dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Baik Sobat Kicaumania, dalam kesempatan video kali ini saya sedang berkunjung ya di sebuah penangkaran murai batu. Ini milik Om Samsul Huda, dimana penangkaran murai batu ini terkenal dengan harganya yang murah, dalam arti menjual anakan atau hasil ternakannya itu harga di bawah standar ya. Namun untuk kualitas burungnya jangan ditanya, nanti kita review satu persatu dan kita sedikit wawancara sama Om Samsul Huda. Namun sebelum lanjut, jangan lupa untuk dukung selalu channel ini dengan cara like, komen, subscribe, share, dan aktifkan pula tombol lonceng notifikasinya agar Sobat Kicaumania tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Nama saya Samsul Huda, peternak murai batu, label ring SDVS Bitfarm, dengan alamat Desa Sidowungu, Kecamatan Mengati, Kabupaten Gresik. Pertama kali ternak murai batu tahun berapa, Om? 2011, pertama kali hancur. Setelah itu beralih ke ternak labet ya, Om? Labet. Nah, mulai ternak murai batu lagi tahun berapa, Om? 2017. Produk pertama tahun berapa, Om? Mulai produk itu? 2019. Berarti kalau sekarang sudah hampir 3 tahun ya, Om ya? Iya. Kesulitan-kesulitan saat pertama kali menangkarkan murai batu seperti apa, Om? Yang pernah alami? Kalau sulit, saya kira nggak ada sulitnya. Yang penting itu telaten. Makanan sama ekstra pudingnya untuk setiap harinya apa, Om? Oh, ulat hongkong sama jangkrik sama kandang. Gitu aja. Kolo-kolo, krutu. Oke, Om, bisa dijelaskan ya. Satu persatu ya, Om ya. Ini ada betinanya ada dua. Jantannya satu poligami, yang satu masih anggram. Yang satu belum. Ini ada yang anggram, Sobat Cemen ya, di dalam. Mungkin kurang jelas ya, tapi ada yang anggrem. Jadi ini untuk betinnya dua ya, Om ya? Ya. Ini sudah berapa kali produk yang ini, Om? Oh, ini pertama. Pertama ya? Ya, belum. Jadi ini pertama kali ya? Ya. Oke, untuk ini indukan teranya gimana, Om? Oh, teranya itu Nias sama Medan. Nias sama Medan ini teranya. Oke. Yang ini ya poligami ini, tapi sistem cabut. Ini poligami sistem cabut ini. Ini sudah dua kali produksi sistem cabut ini. Maksudnya sistem cabut itu seperti apa, Om? Kalau ini sudah bertelur, diambil ke sini. Pindah ke sebelah. Iya. Dicabut, bukannya diiku, ono ikune kan ada. Bukan, langsung dicabut, dijaring. Nah, ini. Ini lakinya ini. Loh, jantannya gini, jantannya loh. Ini dicabutnya. Itu ada anak ya, Om ya? Iya, ada dua. Ada dua. Anaknya ada dua ini. Jadi untuk di peternakan Om ini sistemnya lolo indukan semua ya, Om ya? Iya, lolo indukan semua. Nah, kalau seumpama dilempar berapa, Om? Trotolan dari yang ini, Om? Ya, indukan ini 2.500. Ada dua. Ada dua ya? Iya. Jadi per ekornya 2.500 ya, Om ya? Oh, bukan. Jadi, dua. Dua-duanya, Om ya? Iya. Oke, Sobat Cuman ya, jadi ini kan ada dua anak kan ya? Ya. Ini masih trotol, sudah mandiri. Nah, ini sama Om Samsul Huda, rencana kalau ada yang berminat dilepas dengan harga 2.500 ya, Om ya? Ya. Nah, untuk ini, Om,
Indukannya ekor berapa itu, Om? Jantannya, Om? 19. Ekor 19 ya, sobat kicauan ya. Untuk yang betinanya? Betinanya 12,5. Untuk yang betina 12,5. Monggo sobat kicauan ya yang berminat ya. Ini 2 ekor dilepas dengan harga 2.500. Tentunya bisa nego atau gimana ini, Om? Ya, bisa gede. Sedikit. Bisa nego ya, Om, ya? Oh, bisa. Oke. Monggo yang berminat langsung datang aja, Om, ya? Ya. Nah, kalau yang sebelahnya ini, Om? Oh, ini baru nabung, sudah selesai. Baru nabung ya? Ya. Jadi belum, sementara belum produksi ya, Om? Belum. Oke. Kita langsung lanjut ke sebelahnya, Om. Nah, ini. Nah. Wah, ini trotolannya banyak sekali ya, sobat cuman. Ini ya. ada dua. Ada dua. Ini jantannya terah 21. Ini untuk jantannya terah ekor 21 ya. Iya. Untuk panjang ekornya 21 ini ya, sobat cuman ya. Nah. Ini ada anaknya trotolan 2. Ini kalau dilepas berapa ya, Om? Oh, 3.000. Ini 3.000. Monggo sobat kicauannya. Nah, itu ada barangnya. Lihat. Lu ada dua. Ada dua ya. Ya. Nah, itu jantannya. Kalau yang di atas itu ya, sobat kicauannya. Nah. Ada dua. Nah, untuk indukannya ini yang jantan ekor 21, yang betina berapa, Om? Ya 12,5. 12,5 sama. Dilempar dengan harga 3 juta ya. Ya. Dua-duanya. Jadi dua ekor 3 juta. Tentunya bisa nego ya, Om ya? Oh ya, sedikit kali. Kalau yang ini bisa nego tapi sedikit ya, karena ini ekornya panjang, sobat cumnya. Ya. Jantan 21. Oke, Om. Monggo. Untuk yang di sebelahnya ini, Om. Nah, ini anggrem. Anggrem ini nasi. Ini posisi anggrem ya? Anggrem. Nah. Anggrem. Masih anggrem ini. Sumpama mungkin ada yang inden, Om. Rencana dilepas berapa nanti anakannya, Om? Kalau yang inden? Nah, inden itu. Berarti nggak melayani inden ya, Om? Nggak melayani inden. Otomatis gini, Om, ya. Kalau sudah anakan mandiri, trotol mandiri, baru mau. Oke. Jadi, untuk pembeli langsung datang aja ya. Ya. Pilih-pilih sendiri, Om. Ya, ambil sendiri, ambil boleh. Sendiri, ya. Ini untuk indukannya ekor berapa, Om? Ini 19. 19. Yang betina ya? Yang betina 13 ini. Jadi yang jantan 19, yang betina 13 ya. Iya. Oke, ini bodinya jumbo. Jumbo-jumbo semua ini. Iya. Murah berarti yang ada di penangkaran milik Om Samsul Huda ini. Monggo ya, sobat kicomania yang berminat untuk meminang anakan hasil ternak Murai Batu milik Om Samsul Huda, silakan aja merapat. Mungkin ini, Om, bisa disebutkan nomornya, Om. Nomor HP mungkin ada yang hubungi nanti ingin merapat gimana, Om? Oh ya, bisa. Bisa dijelaskan ini, Om, sebutkan nomornya, Om. Madri iki sing lupa. Oh, masih lupa ya? Iya. Nanti saya sertakan aja di deskripsi ya. Di penangkaran Om ini Om. Ada maskotnya katanya. Ya ada satu itu. Trat 2.5 itu. Ekor 2.5 ya, Om? Iya, ini. Sudah produksi atau belum ya? Belum. Nah, ini yang betina terah berapa itu, ekor berapa, Om? 13. 13 ya. Iya. Tapi sudah terpantau kawin atau gimana, Om? Belum tahu lah sih ya. Baru pun jodohan ya, Om ya? Iya, tapi sudah unjalok, sudah habis semua unjale lo. Habis oh, semua unjal. Sudah angkut habis. Sarang ya? Iya, sudah. Ini jadi terpantau sudah angkut sarang ya, angkut sarang semua. Ya. Jadi mohon doanya semoga cepat berhasil ya. Iya. Nah, nanti kalau sobat cuman yang berminat silakan aja langsung merapat ya. Ini indukan ekor 2.5 ya yang jantan. Ya. Ya. Yang betinanya 13 cm. 13. Ini kandang sederhana ya, Om ya. Ya, alas kadare. Tapi berhasil ini, sobat. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi ini, Om, bisa dijelaskan kembali, Om, ke teman-teman sobat kicomania, Om. Kalau ingin membeli gimana, Om? Ya, kalau ingin membeli ya datang
ke rumah nggak apa-apa, ambil sendiri barangnya. Ambil sendiri, kalau setuju ya oke, kalau nggak setuju ya nggak apa-apa loh. Oke. Kalau seumpama ini om, seumpama ada yang langsung pesen masih ini? Inden. Inden atau loloan, ya? Loloan. Umur berapa hari itu bisa om? Oh bisa. Yang masih kecil ya bisa langsung satu sarang. Langsung satu sarang ya? Iya, satu sarang. Tentunya harga juga ini ya? Harga ya berapa? Kalau ada tiga ya 2.000. Bisa nego atau? Nggak bisa, pas itu pas. 2.000 ya. Oke, jadi buat sobat Icoman ya yang ingin meminang ya, seumpama ingin ambil langsung satu sarang ya, mungkin ada tiga ekor, mungkin usia 4 hari ya om ya, atau seminggu? Satu minggu. Usia satu minggu itu harganya di angka 3 juta ya om ya? 2 juta. Oh 2 juta, jadi 2 juta. Dilolos sendiri. Oke. Ini burungnya bagus-bagus ya, maksudnya ini bodinya jumbo-jumbo, berkualitas. Jadi selama ini belum pernah ini ya, om ya, kirim-kirim ya, om ya? Oh belum. Belum ya. Belum, jambel sendiri ini, belum pernah kirim. Oke, sobat Coman ya, ini adalah hasil dari ternakan murai batu milik Om Samsuludaya. Kalau yang ini pastol ini. Ini rencana buat indukan sobat Coman ya. Jadi untuk trotolan atau hasil ternakan atau anaknya itu sangat banyak ya di sini ya. Ini sobat Coman ya bisa melihat ya. Nah, trotolannya. Bodinya big-big semua ini, body jumbo, dan juga untuk suaranya atau volumenya itu plus-plus ya. Nah, untuk sementara kalau trotolan yang ini menurut Om Samsuluda ini dibuat indukan sendiri, jadi yang ini tidak dijual, yang dijual itu yang ada dalam sangkar tadi ya. Itu sobat Kicomannya bisa langsung datang, bisa langsung milih-milih ya. Untuk yang ditaruh dalam kurungan ini tidak dijual, rencana akan dibuat indukan. Jadi mohon doanya ya untuk Om Samsuluda ini, rencana akan melebarkan atau memperbesar penangkarannya. Nah, di atas ini juga ada. Nah, ini calon-calon indukan super ya. Ekornya ini masih trotol dan pastol ya. Lepas trotol ini sudah kelihatan ekornya panjang-panjang dan juga bodinya big-big. Monggo yang silakan merapat saja ya, yang berminat untuk pesan langsung datang aja. Jadi nanti disiapkan sama Om Samsuluda. Dijamin tidak mengecewakan ya. Ini harganya juga di bawah standar, dalam arti terjangkau. Namun kualitas burungnya super top menurut saya. Bagus ya. Tidak rugi lah. Oke sobat Icoman ya, bagi yang berminat ya, langsung aja merapat ke penangkaran murai batu milik Om Samsuluda. Ini dengan ring SDVS Bitfarm ya, yang beralamatkan di desa Sidowungu RT 2 RW 1 Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik ya. Ini untuk alamatnya lebih mudahnya di sebelah Pasar Ayam atau di Gang Pasar Ayam yang terkenal itu ya di Sidowungu. Nah, untuk harga anakan atau trotol di sini cukup terjangkau sobat Icomania. Jadi monggo aja silakan merapat ya. Untuk indukannya saya jamin bagus-bagus, body big, dan juga ekornya juga cukup panjang ya. Oke sobat Icoman ya, video ini semoga dapat bermanfaat ya, dan dapat menjadi referensi buat sobat Icoman ya dimanapun berada. Dukung selalu channel ini dengan cara like, comment, subscribe, dan share, serta aktifkan pula tanda lonceng notifikasinya agar sobat Icoman ya tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kicau Mania.